melaksanakan kegiatan komunikasi dengan aparat pemerintah. Ya, tujuannya supaya nanti terjadi sinkronisasi antara kegiatan kami dari Korem 162 dengan nantinya kegiatan-kegiatan dari Pemda. Tujuannya supaya kegiatan mensejahterakan masyarakat ini tetap berjalan dan dapat tercapai dengan segera gitu. Karena saat ini kan yang tadi disampaikan dengan ini kan kita harus adaptif dengan perubahan, dengan kegiatan dengan digitalisasi, di mana juga kita memang harus sudah mengarah ke sana, terutama untuk sekarang, untuk generasi muda sudah banyak yang mengarah ke sana. Jadi memang merangkul itu tidak dengan secara manual lagi, tetapi sudah memang menggunakan digitalisasi. Karena dengan digitalisasi kita bisa lebih cepat memantau ke lapangan, informasi di lapangan pun dapat kita dapat dengan secara cepat begitu. Tapi tetap harus di kita cek kesesuaian datanya juga gitu. 1, 2, 3. Genggam mungkin Pak? Ya.